Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau, tuan-tuan ahli jatan kuasa surau dan tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana sudi mengundang saya ke surau. Mudah-mudahan majlis tuan-tuan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan malam ni malam Jumaat, jadi kita baca Yasin lah tuan-tuan. Ya. Allah berfirman di dalam surah Yasin, auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Allah sebut dalam surah Yasin, surah yang sangat tuan-tuan hafaz. Pejam mata pun hafal ni. Sambil berbaring pun boleh baca Yasin. Sebab Yasin ni tak pernah lekang daripada kita. Nak pergi Mekah membaca Yasin, nak periksa baca Yasin, nak kahwin baca Yasin, mati baca Yasin, sakit baca Yasin. Mana ada tinggal baca Yasin, masuk rumah baca Yasin. Lari pada rumah je tak ada baca Yasin. Yang lain ni semua Yasin tuan-tuan. Mana ada tinggal Yasin kita ni? Sampai malam Jumaat tak boleh buat ceramah sebab nak baca Yasin. Faham tidak juga? Faham tidak juga? Bila buat ceramah malam Yasin, oi bantah, tepuk meja, tak setuju. Kema tak setuju kata dia. Ni bahasa Perak ni, kema. Saya tak setuju. Malam Jumaat biarlah malam baca Yasin. Apa hal nak baca-baca Yasin lagi? Masalahnya faham ke Yasin tu apa? Hari tuan-tuan, ambil bacaan Yasin ni, terlalu banyak ayat-ayat berkenaan dengan Yasin. Kita baca surah Yasin saja pun dah suka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang tu saja pun dah suka lah. Apa maknanya yuk Yasin? Entah. Atau kamu baca Yasin tak tinggi, apa makna Yasin? Entah lah, tak tahu. Dia huruf-huruf rahsia. Hanya Allah, kita pulangkan balik maknanya pada Allah. Tetapi ada ulama-ulama tafsir memberikan pemahaman. Ibnu Abbas mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ada dua nama lain bagi Nabi dalam Quran, satu Yasin, satu Taha. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka tu ka tu balik pada Nabi Muhammad. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu itu di antara nabi yang diutuskan. Kamu tu balik pada Yasin. Maka ulama mengatakan bahawa Yasin itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ada perkataan dhamir ka, innaka, kamu. Ka tu maknanya kamu. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ka, Taha, tidaklah kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini untuk menyusahkan kamu. Ma anzalna alayka, kami tidak menurunkan kepada kamu untuk menyusahkan kamu tentang Al-Qur'an. Sebab itu Taha pun nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, bila kita pergi Madinah di Masjid Nabawi itu ada Taha dan ada Yasin di hadapannya. Sebab mereka berpegang dengan pendapat Ibnu Abbas mengatakan Yasin dan Taha itu ialah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata pula Yasin itu bukan nama Muhammad, bukan nama Nabi. Sebaliknya Yasin itu, ya itu wahai. Sin itu manusia. Wahai manusia. Ada pula yang kata, janganlah kita cari apa makna ya, apa makna sin.
Yang paling penting kita cari ayat yang kedua selepas huruf-huruf itu. Yang itu lebih besar daripada Yasin. Lebih besar daripada huruf rasir. Yasin wal Quranil Hakim. Sayyidina Ali kata, Yasin itu ialah satu panggilan pada manusia untuk mengkaji ayat nombor dua. Yasin wal Quran Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab Taha Ma anzalna alayka al-Quran Alif Lam Mim Zalikal kitab. Selepas huruf Yasin, selepas huruf Alif Lam Ra, selepas huruf Alif Lam Mim, dia pasti ada kitab atau Quran. Kitab atau Quran. Balik rumah nanti tuan-tuan semak dalam Quran, selepas Alif Lam Mim dia akan ada Zalikal kitab. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab Yasin wal Quran. Maka seolah-olahnya nak kata Sayyidina Ali, yang disuruh oleh Allah ialah mengkaji ayat yang kedua. Tak payahlah kita kaji yang pertama itu, sebab macam-macam huraian dia. Tetapi yang istimewanya yang kedua itu, iaitu kitab itu. Apa dia yang dikatakan Quran? Apa dia yang dikatakan sebagai kitab? Yang tu lebih baik kita kaji. Sebab ada orang yang duk kaji apa makna alif, apa makna lam, apa makna ra, apa makna ya, apa makna sin. Tapi dia tak kaji yang kedua itu, wal Quran. Apa dia keistimewaan Quran? Apa dia kehebatan Quran? Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi, alam ahad ilaikum. Allah soal kita dengan satu perkataan a. Alam. A itu dia panggil sebagai alif istifham. Alam tarakai. Alam yaj'al. Alam alam alam. Alam nashrah. Alam ahad. Banyak perkataan alam dalam Quran. Alam itu bermaksud Allah soal. Allah meminta kepada kita satu jawapan. Alif pertanyaan. Alif untuk kita bagi jawapan. Alam ahad ilaikum. Bukankah aku sudah berpesan kepada kamu? Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku sudah cakap pada kamu? Bukankah aku sudah pesan pada kamu, wahai anak-anak Adam? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Allah pesan bukan sekali dua, Allah pesan berkali-kali dalam Quran. Bukan untuk Nabi Muhammad saja Allah pesan, sejak daripada zaman Nabi Adam lagi Allah pesan, syaitan itu musuh kamu, syaitan itu musuh kamu, dan ambillah syaitan sebagai musuh. Persoalannya tuan-tuan, siapa musuh tuan-tuan? Sekarang ni siapa musuh tuan-tuan? Syaitan ke orang? Syaitan ke siapa? Ada orang yang sekarang ni tak boleh baik, walaupun duduk satu taman, walaupun duduk satu lorong, tak boleh baik. Sebab apa? Ish, dia belah sana. Abang tak tengok dia mati, abang pergilah ziarah suami dia mati. Ish, yang mati itu pun belah sana. Kenapa abang tak ziarah? Hei, musuh aku tu. Allah tak sebut pun Allah kata orang beriman tu musuh. Yang Allah sebut musuhnya siapa? Syaitan. Tapi hari ni syaitan tak dianggap musuh, orang dianggap musuh. Yang ni yang kita kena faham betul-betul tuan-tuan ayat Quran ini. Syaitan itu musuh, anggaplah dia sebagai musuh. Memanglah ustaz, saya anggap musuh. Saya tak pernah langsung ustaz menyembah syaitan. Masa bila saya menyembah syaitan ustaz? Memang kita tak menyembah syaitan. Maksud menyembah syaitan di sini, jangan sembah syaitan di sini, maksudnya apa? Jangan memperturut hawa nafsu syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut hawa nafsu syaitan. Jangan kamu perturutkan perangai syaitan, sifat syaitan, tipu daya syaitan. Itulah maksud jangan menyembah syaitan. Memanglah tuan-tuan tak sembah syaitan. Mana ada tuan-tuan sembah syaitan? Cuma orang sayang je, kasih je dengan syaitan ni. Ahli syaitan.
Ada orang minat pada ahli setan, oh, bercinta dengan ahli setan. Ada tuan-tuan, tahun 84 cerita ahli setan. Yang ahli setan tu pun dah baik dah sekarang, sudah berjubah dah tuan-tuan. Sudah berjanggut putih dah sekarang ni. Kita juga tak berubah pun, kita duk setan ni. Yang si ahli tu pun dah baik dah. Tuan-tuan, memang kita tak sembah syaitan. Mana ada orang sembah pergi ambil patung pergi sembah. Tuan-tuan tak ada sembah. Tapi yang maksud ayat tu ialah kita mengikut tipu daya syaitan. Apa dia tipu daya syaitan? Ha, malam ni lah yang kita nak belajar ni. Sempena dengan Isra' wal Mi'raj. Sebab Nabi dah tunjuk dah tipu daya syaitan itu. Dipertunjukkan kepada Nabi, syaitan tu datang macam mana, syaitan ganggu macam mana, syaitan hasut macam mana. Malah disebut dalam surah Al-A'raf juzuk 8, syaitan datang daripada arah depan, datang dari arah kanan, datang dari arah belakang, datang daripada arah kiri, depan, kanan, belakang, kiri, semua dia datang. Ulama-ulama bincang apa maksud depan. Depan maksudnya ialah syaitan akan mendatangkan was-was kepada benda yang akan kita pergi. Syaitan mendatangkan satu sifat yang kita tak yakin pada benda yang akan kita pergi. Apa dia benda yang akan kita pergi? Mati. Alam barzakh, kiamat, syurga, neraka. Syaitan akan jadikan kita ni tak takut dengan neraka. Selama roh aja mengumpat. Tak ada rasa salah mengumpat. Sebab syaitan dah kata dah, tak apa, bukan dosa. Padahal mengumpat itu dipotong lidahnya dalam neraka. Bukankah Allah dah kata dah, wala yartab ba'dukum, jangan kamu mengumpat di antara salah satu di antara kamu. Tapi hari ini mengumpat menjadi satu budaya biasa. Kalau tak mengumpat tak sedap makan nasi. Sambil makan ulam, sambil pula cicah sambal dengan sambal yang dibuat daripada mengumpat. Eh, lagi laju tuan-tuan. Menyemang-nyemang di kedai kopi pun sambil tarik, teh tarik, sambil makan roti bakar. Roti canai. Ditambah pula dengan kuah mengumpat. Lagi sedap. Kenapa yang orang tak rasa takut mengumpat? Sebab diyakinkan oleh syaitan. Tak ada benda kan mengumpat tu. Bahasa orang muda sekarang tak ada maknanya. Hentam sajalah. Syaitan datang daripada situ. Daripada arah kanan kamu. Arah kanan, ulama-ulama mengatakan syaitan datang daripada anak-anak dan isteri-isteri atau suami. Anak-anak menjadikan mak bapak lupa akhirat. Isteri menjadikan suami lupa akhirat. Isteri, suami menjadikan isteri tak ingat akhirat. Tak ingat Allah Ta'ala. Dia mari macam-macam. Anak punya fazal, mak tak semayang. Menunggu tuition anak di pusat tuition sampai tak semayang maghrib, tak semayang isyak berjemaah. Mengaji pun tak mengaji dah sebab ambil anak tuition. Anak habis pukul 10 tapi dia tak pergi kuliah maghrib, nunggu depan pusat tuition. Padahal kalau dia datang mengaji sekejap kuliah maghrib di surau masjid dapat juga ilmu. Tapi anak punya pasal tak boleh mengaji dia. Kadang-kadang anak punya pasal tak boleh semayang berjemaah. Tak datang ke kak malam ni Ustaz Kazim datang surau kita. Tak dapat le budak. Anak kecil tak dapatlah. Dengar di rumah je lah, dengar kata dia. Atau bila nak datang ngajinya, nunggulah budak besar sikit boleh lah. Elok dah besar budak tu mengandung pula. Bila nak datang ngaji akak tak dapatlah bawa budak sekarang ni, ha kata dia. Atau bila nak mengajinya, nunggulah bersalin. Bila bersalin nunggulah besar, bila besar mengandung lagi. Ini yang jadi masalah pada kita ni tuan-tuan. Dah tak semayang jemaah, tak ada. Bapak-bapak pun sibuk tak semayang. Pasal apa? Digodanya daripada anak, digodanya daripada isteri. Malam ni abang nak ke masjid, malam ni ada ceramah. Awak itulah masjid. Jomlah ke pasar malam. Ceramah ni tiap-tiap malam ada. Pasar malam ni seminggu sekali je. Fikirlah kita sama. Maghrib kuliah, kuliah maghrib. Asal maghrib kuliah, asal maghrib kuliah, asal kuliah maghrib. Jumlah kita cari bawang dah habis, minyak masak dah habis, ubi kentang dah habis. Maghrib. Tak pergilah tuan-tuan, kuliah maghrib lah di pasar malam. Yang arah belakang itu apa? Setan datang digodanya manusia daripada arah dunia. Dunia ni kenapa diletakkan di belakang? Sebab kita akan meninggalkan dunia. Kita akan membelakangkan dunia. Kita akan tinggalkan dunia. Sebab tu ulama kata setan datang daripada arah belakang. Maksudnya ialah manusia disibukkan dengan dunia.
bila kamu nak datang semayang berjemaah yuk, kita makin lama makin tua, tunggu aku pencin. Udah pencin? Ha, dah pencin tak semayang lagi, tak datang lagi semayang. Aku dapat kontrak pula sambung. Atau bila nak sambung mengaji bila? Entahlah, tunggulah dulu. Dia sibuk kepada dunia. Tangan ni nak masuk derma ni terketak-ketak ni. Ni terketak-ketak nak masuk dalam tabung. Seringgit 10 ringgit, seringgit 10 ringgit. Dia gagal-gagal 20 sen. Oh, nasib baik ada 20 sen. Ingatkan nak bagi yang seringgit, jadilah dah. Dia gagal hak kecil lagi. Itu nama dia syaitan. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu rugi. Syaitan kata jangan bagi, nanti kamu miskin. Allah kata kamu bagi, aku tambah. Allah kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thali habbatin ambatat. Allah kata sambah, tambah, tambah. Allah kata aku tambah kalau kamu sedekah. Syaitan pula kata jangan sedekah, nanti susah. Ikut syaitan, jangan-jangan sedekah. Nasib baik tabung tak sampai depan aku, alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang bersyukur tu. Minta-minta lah tabung pergi ke orang lain. Memang tabung tu bergerak ke orang lain. Dalam hati, alhamdulillah, kata dia. Ini syaitan ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mempercayai syaitan. Allah kata, siapa yang sedekah, aku tambah lagi. Ada pernah tuan-tuan tengok orang panggil. Orang panggil tabung. Hei, hei, sini belum. Sini, sini. Man, saya nak bagi ni. Jarang tuan-tuan. Yang banyak, salah. Dalam bahasa ayamnya, syuh, 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 itu bahasa ayam. Tapi tak gamaklah kita nak sebut syuh, syuh lah masjid. Kita pun tunjuk, ini udah, udah, udah kita deh. Cuba kita cari tuan-tuan. Yang ketiganya, yang keempatnya, yang dikatakan setan datang daripada arah kiri, maksudnya manusia disibukkan dengan harta. Setan akan menjadikan manusia sibuk dengan harta. Udah tak ada rumah, sibuk cari rumah. Bila dapat rumah, sibuk kemahkan rumah. Bila dah kemahkan rumah, sibuk besarkan rumah. Bila tak ada kereta, sibuk cari kereta. Bila sudah ada kereta, sibuk nak maintain kereta. Sampai lupa untuk akhirat. Sepatutnya makin ada kereta, makin panjang langkah untuk beribadah. Makin ada rumah, makin panjang ibadah untuk, makin panjang langkah untuk beribadah. Tetapi ada orang yang ditipu oleh syaitan. Makin ada harta, makin tak datang berjemaah. Kereta 3 buah di rumah. Kereta Kelisa 1, Wira 1, Sorong 1. Semayang tak sampai. Motor pun ada, tak sampai. Masa naik basikal hari tu sampai. Bila sudah ada motor, tak sampai pula. Panjang langkah pula. No, giant no. Maghrib-maghrib jaya cari raksasa di sana. Jadi tuan-tuan, bila kita faham syaitan ni dia goda kita, macam mana? Macam mana nak kena syaitan? Macam mana nak tahu tipu daya syaitan? Kalau kita tidak tahu sifat-sifat syaitan. Bukankah Nabi telah digoda dalam Isra' dan Mi'raj? Godaan syaitan itu. Dipanggilnya, diganggunya Nabi dengan dibawanya api kejur Nabi Muhammad, dibawanya obor. Hambanya Nabi, Nabi baca doa, dia jatuh tersungkur. Dia jatuh, bangun lagi, kejar lagi Nabi Muhammad, jatuh lagi. Bangun, kejar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca doa, jatuh lagi. Jatuh tu tuan-tuan sampai terkoyak seluar dia. Dia buka seluar dia, dia lempar ke dunia. Itu yang orang pakai sekarang ni, seluar jin terkoyak lutut. Kuncinya pada itulah tuan-tuan. Seluar jin tu jatuh tu koyak lutut dibuang. Kita dapat, kita pakai pula tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menunjukkan bahawa syaitan dia tak akan dia tak akan jemu berusaha untuk menyesatkan kita. Bukan dia saja halang semayang. Tuan-tuan jangan faham syaitan ni halang semayang. Jangan semayang mat, buat apa semayang, muda lagi, relax lah. Bro, relax lah bro, syaitan kata. Janganlah semayang, muda lagi bro. Kita pun tak semayang, tu jadi bro tu. Lu bro, 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 lama-lama bro. Syaitan dia goda kita, bukan tak semayang. Kalau kita tak semayang, dia telah berjaya, dia pun tak semayang. Pasal apa tak semayang? Macam-macam lah syaitan goda. Ada orang tak semayang kerana sibuk berniaga. Asal nak tutup kedai, lagi ramai orang datang. Ada orang yang tak semayang sebab kawan-kawan tak semayang.
Dia berkawan dengan orang tak semayang. Ada orang yang tak semayang sebab kenduri kahwin. Tak semayang subuh, tak sempat. Zuhur tak sempat, asar tak sempat. Maghrib baru sempat. Zuhur dah asar tinggal. Bila tanya kenapa makcik tak semayang, makcik zuhur. Hei, sibuk benar ustaz. 6 harakat ustaz. Maknanya sibuk betul lah. Sibuk benar ustaz. Sedara datang ramai ustaz. Habis tu bila makcik semayang, nantilah makcik kodok dengan asar makcik jamak sekali. Rumah makcik di mana? Ini ha belakang. Atau macam mana makcik nak jamak? Tak cukup 2 merhalah. Tak apa ustaz. Tuhan pun faham makcik sibuk. Dia ingat Tuhan tu mak saudara dia ke apa? Duk Tuhan faham, Tuhan faham mak saudara dia. Ada orang yang tak semayang sebab sakit. Sakit pun tak semayang. Tak semayang tuan. Raji tak semayang tuan Haji. Penat. Kita tengok dia pun penat. Bukan kata dia je duk ha. Penat-penat pun kena semayang tuan Haji. Cakap tak boleh. Tu boleh. Tu boleh cakap. Sikit boleh lah. Kalau sikit, baca sikit-sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca sikit-sikit sudah lah. Sampailah habis Allah zalim pelan-pelan. Jangan sikit tu 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Itu batal. Tak habis petihah kamu dah sujud apa hal. Baca pelan-pelan sampai habis. Jangan paksa-paksa. Agak-agak tak boleh berdiri, duduk atas kerusi. Agak-agak tak boleh duduk atas kerusi, berbaring. Pelan-pelan kena semayang. Ada orang sakit sikit pun tak semayang. Tak semayang yuk. Ustaz nampak ada tangan saya patah. Habis tu yelah nak semayang macam mana, nak wuduk macam mana, tak ada tangan patah macam ni. Semayang, semayang. Kalau saya sihat saya semayang ustaz. Tak payah seruh saya. Macam mana pun kena semayang. Habis tangan ni macam mana? Biarlah macam itu. Sangkutlah dekat tengkuk. Tak payah angkat takbir. Allahu Akbar. Habis tu rukuk macam mana, tangan nak letak di lutut? Tak payah letak. Oh tak ada belajar. Belajarlah. Sebab tu kita kena belajar. Masalah tak nak belajar. Sampai akak-akak ni, makcik-makcik ni balik surau. Orang colek pun kena semayang. Balik surau malam-malam ke 10. Malam ni lewat sikit habis. Ke 10 balik rumah. Jalan lenguk-lenguk jalan. Datang satu van, dia tangkapnya kita. Sumbat dalam van. Dihumbannya kita dalam bilik Cina pergi colek kita. Besok subuh kena semayang. Dalam bilik ustaz. Kiblat mana ustaz? Makcik tak tahu ustaz. Dalam bilik semua tutup. Mengadaplah mana-mana pun makcik. Wuduk tak ada ustaz. Tak payah wuduk, semayang je lah. Bolehlah semayang ustaz, tapi makcik ni hadah besar ustaz. Macam mana pula hadah besar, semalam elok je Cina tu rogol makcik ustaz. Kenapa makcik tak melawan? Mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama biar je lah kita dah. Wajib semayang sampai tahap macam itu. Tambah kita ni sihat-sihat. Setan ni bukan setakat dia larang kita semayang. Kalau kita lawan setan, aku semayang juga. Kita menang. Setan kata, cish, berdebah punya orang, boleh semayang juga ya. Datang pula, setan nombor 2 pula. 2 pula calik mari. Yang tadi satu calik, dia mari pula ganggu kita semayang. Masih itulah gatal semayang. Cuba tuan-tuan tengok, sebelum semayang ada gatal. Ada garu-garu. Ada tuan-tuan garu sini. Asyik semayang je, tu. Dia mari gatal. Bismillahirrahmanirrahim. Garu. Setan usik di situ. Kadang-kadang kaki belah kiri gatal. Tuan-tuan pernah tengok ada orang semayang. Kaki belah kiri dia gatal. Kaki belah kanan garu. Gerik. Kita tengok hamba Allah ni apa. Hey, dia ni semayang. Kaki belah kanan boleh garu tu. Prok. Boleh pula dia berdiri satu kaki. Kenapa jadi macam itu? Syaitan. Dia kadang-kadang jadi bersin. Jadi bersin. Kadang-kadang menguap. Tak percaya tuan-tuan, cuba tengok esok semayang. Tak pun maghrib, isyak nanti semayang. Seorang sebelah menguap, sebelah dia insyaAllah menguap. Belakang sebelah pun pasal apa? Syaitan. Dia suruh semayang. Dia bagi kita semayang, tapi tak khusyuk. Hati teringat macam-macam. Sebab tu saya tak apa suka setengah masjid dia bubuh di atas ni.
information apa nama digital tu. Saya tak suka. Nanti Tok Imam baca ayat panjang, tuan-tuan nak tengok bawah letih, munduk tempat sujud. Lama-lama tengok atas. Kuliah perdana Ustaz Tazul. Nampak tak? Dia mari kuliah perdana Ustaz Kazim. Rukuk Allahu Akbar. Tengah rukuk ingat bubuh ibu lain tau. Sami Allahu liman hamidah. Oh, 16. Ha, insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu bahaya tuan-tuan, setan dia mari ingat macam-macam. Sebab tu saya tengok tuan-tuan punya tempat cantik dah. Depan ni lapang, tak ada tulis apa. Okeylah. Dia menghalang kita, tak menghalang kita supaya kita ni tak khusyuk. Baguslah. Setengah orang bukan setakat dia bubuh digital tu saja, dia bubuh jatuh kuasa masjid ni, siap gambar lagi AJK masjid pun dia bubuh, pengurusi, tengah semayang tu boleh tengok pengurusi, ini pengurusi tengok pula tu siap. Oh, rasa pernah tengok tapi di mana ya. Yang tu yang setan buat. Sebab tu kita kena cari jalan supaya setan tak ganggu. Nabi Muhammad pun baca doa bila nak semayang. Takkan tuan-tuan tak baca doa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bacalah masa kita berdiri tegak tu. Jangan duk usolli lagi. Relaxlah dulu. Janganlah duk cuek punggung orang. Ini dah duduk dalam saf main cuek punggung orang. Nak semayang ni. Ada orang yang dalam saf boleh menyembang lagi. Macam lepas semayang, suruh dia buat okey. Okey. Dalam sah Tok Imam dah nak angkat takbir dah, berhenti Tok Imam, bawalah saya sekali pun tadi. Dema bertiga je sembahyang tuan-tuan, imam seorang, Tok Siak seorang, Tok Milik seorang. Jadi yang tu tak betul. Nabi buat bila nak sembahyang, Nabi baca berapa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dapat makcik? Dapat? Ha, dapat. Makcik yang lepas tu dia angguk. Tuan-tuan tanya lah pada dia. Dia dapat. Yang mana tak dapat, tanya pula dakak kita tu. Dia angguk dapat lah tu. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita baca macam tu, gangguan hilang. Sebab setan datang. Yang ketiga, setan datang dalam semayang. Ni macam mana? Dia bukan larang kita semayang. Tapi dia suruh kita semayang kerana dia. Walaupun kita sebut dalam takbir, lillahi ta'ala. Tapi sebenarnya kita semayang kerana dia. Yang ni yang pernah berlaku pada satu perempuan, dia mimpi. Dia mimpi. Dia semayang malam. Datang satu laki-laki berjubah, berjanggut, berseroban. Aku suka tengok kamu semayang. Aku ni wali Allah. Kalau kamu nak doa, doa ini, malam besok kamu semayang lagi pukul 4 pagi. Buat tahajud. Kita jumpa selepas solat tahajud. Maka orang ni pun semayang. Besok paginya pukul 4 pagi, semayang tahajud. Sebab dah janji dengan hamba Allah ni, nak jumpa lepas tahajud. Dia semayang tu kerana Allah ke kerana nak dating tu? Kerana Allah ke temu janji dengan si laki-laki berjubah tu? Jawapannya kerana jin. Jawapannya kerana syaitan. Bukan lagi kerana Allah. Itulah dipanggil tipu daya syaitan dalam semayang. Ada orang yang diganggu tipu daya syaitan dalam semayang ialah riya. Boleh semayang masjid, datang semayang, tapi dia melangkah dalam keadaan riya. Dia melangkah dalam keadaan takabur, ujub. Yang ni juga gangguan syaitan. Yang ni sampai di hari kiamat tidak ada pahala. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Inilah golongan dia. Golongan di hari kiamat, manusia bermasam muka. Manusia ni susah hati. Manusia ni tak ceria. Manusia ni tak boleh tengok wajah dia. Sampai dalam keadaan menyesal, sangat-sangat menyesal. Kenapa menyesal? Allah jawab, amilatun nasibah. Kerana amalannya rosak. Sebab apa amalannya rosak? Semayang-semayang, puasa-puasa, tapi tidak ikhlas pada Allah. Ni tuan-tuan, Ramadan nak datang ni. Berapa ramai yang puasa-puasa sampai kempih perut. Melepek perut puasa tapi tak ikhlas. Aku tengok kamu dah kurus dah. 2 hari puasa dah kurus dah mat. Bagilah mat pun puasa. Aku ni ya tak ya pun kena puasa. Aku kencing mana.
tak puasa pun tak makan, puasa pun tak makan, baik aku puasa. Maknanya puasa bukan kerana Allah, kerana kencing manis. Ada orang yang semayang bukan kerana Allah, dia semayang kerana nak tunjuk pada AJK dia ahli jemaah. Nanti kalau sakit, kalau demam, kalau mati, kalau kenuri, tolonglah datang ya, kan aku ni orang jemaah masjid. Maknanya dia datang ke masjid bukan kerana Allah, sebab nak buat lapor diri pada AJK. Ini bahaya ni tuan-tuan. Belum lagi yang masuk ujub. Ujub, sebab tu bahaya kita ni. Dengan serban kita, dengan jubah kita, kadang-kadang kita ujub. Kita tengok orang yang balik haji dua kali, jubah tak pakai, kepiah tak pakai. Kita yang belum haji, belum pakai, dah pakai. Apa ni balik haji tak pakai? Tengok aku ni, tak pergi haji pun pakai. Ada setengah orang yang pakai pula, dia kutuk orang yang tak pakai. Ada setengah orang yang tak pakai, dia kutuk orang yang pakai. Ini semuanya adalah gangguan-gangguan syaitan yang Allah sebut jangan ikut. Itu baru dalam bab sembahyang. Belum lagi dalam bab-bab lain tuan-tuan. Allah pesan kepada kita jangan ikut syaitan. Jangan ikut dalam bab apa? Mengumpat, memfitnah. Berapa banyak orang hari ini memfitnah? Jalan je fitnah tuan-tuan. Jalan je. Ni. Hak Ustaz Kazim nak main ni pun banyak yang tanya. Ustaz Kazim tu belah mana? Abang dia belah mana? Dia pun belah itu agamanya. Ada macam itu. Yang kira belah-belah pasal apa? Janji dia Islam. Dia cakap pasal Islam lah. Islam. Dah ada apa masalah. Macam-macam fitnah. Macam-macam kata dusta. Tapi manusia percaya. Tuan-tuan kalau belajar bab hadis, tuan-tuan kalau belajar bab hadis, tuan-tuan kata, oh ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis marfu', ini sanad tak kuat. Oi, ustaz kalau cerita bab hadis, dia kaji habis-habis. Oh ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Kenapa dalam bab hadis kita begitu teliti? Tetapi dalam bab mendengar cerita daripada kawan, mendengar cerita daripada sahabat, kenapa kita tak siasat dulu cerita tu? Kalau cerita hadis kita siasat, kalau kategori hadis kita siasat, kalau taraf hadis kita siasat, malah perawi hadis kita tanya, sanad hadis kita siasat, isnadnya kita tengok, sanadnya kita tengok. Kenapa dalam bab mendengar berita, dalam bab mendengar cerita, dalam bab mendengar khabar daripada kawan-kawan, daripada internet, daripada paper, daripada TV, daripada radio, kenapa tak siasat sanadnya? Macam kita siasat hadis. Kenapa yang kita terima daripada internet, kita terima bulat-bulat? Kenapa yang kita dengar daripada kawan, kita terima bulat-bulat? Kenapa tak siasat sumbernya? Bukankah diajar kepada kita in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu? Bila orang fasik bawa berita, siasat dulu. Hari ini manusia tidak siasat. Manusia dengar bulat-bulat. Bukankah itu syaitan nama dia? Allah kata jangan. Tapi kita nak buat. Bila kita nak buat juga, Allah sebut dalam surah Yasin tadi, wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah banyak menyesatkan kamu, orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa kamu tidak berfikir? Dia menyesatkan anak Nabi Adam. Sampai anak Nabi Adam bunuh saudara dia sendiri. Dia menyesatkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Malah anak Nabi Nuh pun sesat. Isteri Nabi Nuh pun sesat. Dia menyesatkan Fir'aun. Fir'aun dan tentera-tenteranya pun sesat. Dia menyesatkan umat Nabi Lut. Berapa banyak yang sesat dengan nafsu. Dia menyesatkan umat Nabi Syu'aib. Menyesatkan macam-macam manusia. Ramai-ramai sekarang masuk neraka. Kenapa kita tak mengambil syaitan sebagai musuh? Syaitan sekarang ni cari jalan bagaimana nak menyesatkan kita. Ada orang yang tersesat dengan ilmu. Sebab itu ada 4 orang mengaji, ada 4 orang menuntut ilmu masuk neraka. Walaupun dia mengaji, walaupun dia menuntut ilmu, kerana dia sesat di dalam pengajian dia. Yang pertama, manusia yang menuntut ilmu kerana nak tunjuk dialah orang yang paling pandai dalam banyak-banyak orang pandai. Ni,
jaga ni tuan-tuan. Dia orang nak tunjuk, dia orang paling pandai dalam kalangan orang pandai. Sesat. Bila mengaji dengan orang lain, dia marah. Dia marah. Kenapa malam ni tak ada orang? Kuliah kita pergi mana ni? Tak ada orang ni. Habis semua orang, tinggal 15 orang. Oh, dia orang pergi mengaji dengan ustaz sana, ustaz. Ustaz mana? Ustaz tu lah, si pola dot. Kenapa mengaji dengan dia? Dia tak ke Mesir. Kemar ni ke Mesir. Orang Perak sebut kemar ni saya. Mereka, kemar ni orang di Mesir. Dia mana ada mengaji di Mesir? Kemar ni di Mesir. Dia faham kemar je. Dia tak faham kemar pun duduk di Mesir. Kemar duduk di Mesir sampai kemampu kemar tu tuan-tuan. Ada pandai untar. Dia duduk kemar. Lantaklah dia orang mengaji dengan siapa pun, janji ilmunya tak sesat. Silakan. Tapi saya nak tunjuk saya teror. Saya tibai ustaz tu. Saya ni ahli neraka. Berapa banyak ustaz hari ni tibai ustaz? Ni buang ustaz ni. Jangan panggil ni. Sesat punya ustaz ni. Ngaji tak habis. Ni ustaz ni buang ni. Dia ustaz. Patut dia sokong sama-sama ustaz. Dia pendakwa. Patut sama-sama pendakwa dia sokong. Tolong menolong di antara satu sama lain. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hari ni berapa banyak ustaz? Apa panggil dia obah ni? Buang-buang sama tak betul. Hang betul sangat. Yang kedua, manusia yang masuk neraka kerana ilmu itu apa? Orang yang mengaji kerana nak berhujah dengan orang jahil, nak tunjuk dia paling terror dalam orang jahil. Hampa tahu apa, hampa tak mengaji, hampa tahu apa. Hang seorang aja tahu. Ya, ini juga ahli neraka sebab dia ujub. Manusia yang berilmu, makin berilmu macam padi, makin tunduk. Sebab tu kita disuruh supaya tengok kepada alam. Allah suruh kita tengok pada alam. Tengok pada alam. Pada alam itu ada benda. Tengok pada padi, ada benda pada padi yang kita jadi manfaat pada manusia. Tengok pada langit, ada manfaat pada manusia. Tengok pada binatang, ada manfaat pada manusia. Tidaklah satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Tidak. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan, Wonder Packs. Apa yang penting, kerjasama. Telefon berbunyi, kerjasama. Kami tak kuat dan kami tak besar, tapi kami kerjasama. Saya suka tengok Wonder Pet. Ustaz pun tengok kartun, bukan berdosa. Bukan tengok aurat, kartun, burung. Ini haram tengok aurat orang. Burung mana ada aurat? Tonton tengok punggung lembu, tak ada berdosa. Abang ni tengok punggung lembu, dosa tu, aurat lembu tu. Bukannya orang. Yang salahnya ditoron lembu tu, baru salah. Dibalonya lembu tu, mampus lembu tu. Yang tu baru berdosa, setakat tengok tak ada apa. Katun, sebab apa saya suka tengok? Sebab dia cerita. Wonder Pet dia cerita menyelamatkan anak unta di padang pasir. Dia ceritalah unta tu apa. Unta ni binatang yang di padang pasir, di atasnya ada bonggo, tengkuknya panjang. Saya suka tengok benda tu. Ada benda cerita ya Allah. Ya Allah Ta'ala bagi pada manusia, suruh buat, dia membuat dalam Wonder Pet. Tuan-tuan tengok cerita buaya. Wonder Pet cerita buaya. Buaya mana ada kaki, mana ada tangan boleh buat gosok gigi, tuan-tuan. Tangan pun pendek. Boleh ke dia gosok gigi buaya? Makan segala makneka. Jumpa orang makan orang, jumpa kasut makan kasut, jumpa babi pun dia makan babi, tuan-tuan. Mana dia ada gosok gigi, tangan pendek? Siapa nak tolong gosok gigi buaya? Kalau tuan-tuan rajin buatlah sukarelawan zoo. Dengan tuan-tuan pun hilang dalam mulut buaya. Tapi Allah ni maha bijaksana. Allah ngangakan mulut buaya berjam-jam. Tuan-tuan pergi zoo, tengok buaya berjam-jam dia landing tu. Tuan-tuan ingat dia ngangak saja ke? Dia memanggil burung. Wonder Pet tunjuk, datang seekor burung, dia makan segala lebihan-lebihan, celah-celah gigi buaya.
Dia bersihkan gigi buaya sampai berkilat. Tidak ada lintah, tidak ada pacak, tidak ada ulat, tidak ada daging dalam mulut buaya. Habis saja mulut buaya pun bersih, dia tutup, burung pun terbang. Burung duduk di atas pokok, kalau ada orang nak bunuh buaya, burung akan berbunyi. Pasal dia nampak daripada atas, buaya akan menyelam dalam sungai. Tolong menolong. Buaya tolong nganga mulut, burung dapat makan. Burung tolong bising, buaya selamatkan diri. Buaya cukup berbeza dengan burung. Buaya kulitnya keras, burung kulitnya lembut. Buaya giginya tajam-tajam, burung tak ada gigi. Buaya pula mempunyai kulit yang kasar, burung mempunyai bulu yang lembut. Buaya duduk di dalam air, di atas tanah, burung atas pokok terbang. Tak pernah sama di antara burung dengan buaya, tetapi mereka saling kerjasama. Apa yang penting, kerjasama. Manusia ni, kita ni orang Melayu, semua sama. Kiblatnya satu, mimbarnya satu, tok imamnya seorang, nabinya satu, Qurannya satu, Allahnya satu, bahasa pun satu, semuanya satu. Tapi tak nak kerjasama. Sekarang mana teruk, buaya ke orang? Tuan-tuan kata buaya jahat, buaya jahat. Siapa jahat sebenarnya tuan-tuan? Ajak kerjasama, tak nak. Ajak kenduri, tak sampai. Ajak gotong royong, tak nak. Ajak bersihkan masjid, tak nak. Ajak korban, tak nak. Ajak datang ceramah, tak nak. Nak tolong tampal poster pun tak nak. Ada orang tampal poster, dia tolong koyak pula. Ini namanya buaya darat. Tuan-tuan fikirlah sendiri tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni, Allah suruh kita tengok. Allah suruh kita perhati, fikir, perhati, fikir, perhati, fikir. Sebab itu Allah bagi akal, kebijaksanaan pada kita. Yang ketiga, manusia yang masuk neraka kerana belajar. Manusia yang mencari dunia dengan ilmu. Dia nak cari pangkat, nak cari kuasa, nak cari duit dengan ilmu dia. Bukan dia nak mengajar kerana Allah, bukan dia nak mengajar membentuk manusia, tetapi dia cari keuntungan di sebalik ilmunya. Ini penghuni neraka. Ini penghuni. Yang keempat, penghuni neraka itu siapa daripada orang yang menuntut ilmu? Orang yang diam. Orang diam. Bila ada maksiat, diam. Bila ada benda jahat, diam. Tak tegur, tak larang. Bila ada benda yang baik, tak disuruh. Bila ada benda tak betul, tak ditegur. Ni, awal-awal dalam neraka ni. Awal-awal dalam neraka. Saya sebab tu tuan-tuan beli CD saya ke apa, dengar ceramah saya, saya tak ada tapi-tapi tuan-tuan. Nak marah-marah lah. Saya entam je. Betul-betul. Saya kata betul. Salah, saya kata salah. Orang nak marah, marah lah. Ada orang warning saya, ustaz, nak baca kitab, baca je lah. Janganlah sentuh politik. Apa kenen-kenen politik pula? Saya tak ada kenen-kenen. Saya baca kitab, itulah kitab. Kitab sentuh itu, itu pula. Tapi setengah orang pesan, jangan sentuh. Ngajar kitab je, jangan sentuh politik. Hai, yang kan benar tuan-tuan. Apa hanya? Politik mana pun saya tak sentuh. Yang saya sentuh, agama. Jadi kalau kena parti kita, kena pahaman kita, kena terimalah hakikat. Itu adalah perintah agama. Itu adalah larangan agama. Macam tadi saya semayang belakang tadi. Ni, kita duduk semayang, budak hak depan kita ni, nak kata budak-budak lah. Dajat 6 ke dajat 5. Saya duduk main rambut, saya duduk tayang rambut lagu tu, rambut tarik mula. Sekejap lagi dia jalan mundur, sekejap lagi dia jalan ke belakang, saya lemah dah budak ni. Kita tak khusyuk ni. Sekejap lagi dia mundur ke belakang, sekejap lagi dia jalan gede-gede-gede pergi ke depan. Lah, saya berhenti semayang ni. Assalamualaikum, pergi tepuk belakang dia. Hoi, anak main, nak main, mayang betul-betul. Tak tahu anak siapa. Tuan-tuan nak marah saya, marah pergi lah. Ni, berbulu mata saya ni. Kita tak khusyuk ni. Sekejap dia rustam belakang, sekejap dia pergi ke depan. Sekejap lagi dia main remuh, dia tarik remuh pula. Ni semayang lagi mana pula ni? Kalau kata orang tua pun saya berhenti semayang tadi. Walaupun tak boleh berhenti, berdosa saya tadi. Tapi tak apa, saya nak tegur dia. Sampai dia main dekat kita lah. Sekejap lagi aku nak rukuk lagi mana pula ni?
Jadilah tuan-tuan. Kenapa berani dalam mencegah kemungkaran? Kenapa berani dalam nak suruh orang? Kenapa berani? Dia bukan boleh takut-takut. Dia tak boleh takut. Sebab tu manusia yang hebat ada empat. Manusia yang hebat yang masuk syurga ni siapa? Kata Nabi, orang yang berjaya mengawal nafsu ketika suka. Ketika gembira dia suka, dia kontrol sukanya. Banyak orang masa suka, dia tak kontrol. Suka melampau, tak kontrol. Juara pertandingan nyanyian jatuh kepada hitam. Dipeluknya. Yang dia laki-laki, nama dia hitam, bahasa orang putih black. Dipeluknya cikgu dia perempuan, terlalu suka dipeluknya. Sudah tuan-tuan. Pelakon popular, pum, dia peluk makwa dia. Bila orang tanya dekat dia, pasal apa? Peluk haram. Dia kata tak terjejas pun ekonomi Malaysia dengan sebab saya peluk dia. Ui. Hang suka, hang tak boleh kontrol suka. Kamu takkan dapat syurga. Orang yang suka kena kontrol suka dia. Seronoklah mama. Kenapa seronok? Tadi ti-ti-ti dapat power. Suka sangat. Punya ramai tak ada, punya lama tak ada power. Hari ni dapat power. Suka tak? Sukalah. Siap bertunang sama cincin lagi. Kontrol. Jangan buat maksiat. Ini dah suka sangat. Tunang datang ke rumah naik motor RX-Z. Tunang serlum helmet lagi. Hei, baik benar tuan-tuan. Tengah bercinta, serlumlah helmet. Dah kahwin besok dengan helmet dia pukul. Masuk hospital kita hari. Sekarang ni masuk elok-elok dalam kepala. Siap tutup lagi. Yang perempuan tu nganga je. Hei, seronok benar tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak muda kita. Ya Allah, bila sampai tu boleh angkat helmet tu, anak perempuan tu pun nak betulkan rambut, tidak perlu disikat dengan shampoo ini, hanya perlu dengan tangan saja. Oh ya Allah, itu tengah bercinta lah, tengah suka kontrol. Belum akad nikah, jangan harap boleh jumpa. Tapi tak dapat kontrol. Naik motor sekali, mama pun bye-bye. Balik awal, bye-bye. Man, jangan bawa laju-laju. Nampak tak? Man, jangan bawa laju-laju jatuhkan. Bye-bye, mak, bye-bye. Dua-dua melekat naik motor. Dua-dua dalam raga motor. Punya rapat duduk. Dua-dua dalam raga motor. Seat belakang kan pakai pun. Ya Allah, tak tahulah tuan-tuan. Kena kontrol. Bila balik anak dara dia pukul 1 pagi, kenapa lambat balik man? Makcik pesan bawa pelan-pelan. Saya pelan betul lah, 5 km sejam lah kita. Yang kedua, manusia yang hebat tu siapa? Manusia yang hebat, orang yang berjaya mengawal ketika marah. Marah ni daripada syaitan, kontrol. Manusia yang berakhlak, nak tengok berakhlak, bukan masa tengah normal. Tengah baik-baik ni memang berakhlak baik. Nak tengok manusia berakhlak, tolong tengok masa dia marah. Sekarang ni tengah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Oi, berakhlak sungguh, siap doa pejam mata lagi tuan-tuan. Pasal tak marah. Cuba marah agak-agak baca doa lah. Ni, gelas ni pun dia baling ke orang. Manusia yang berakhlak ketika marah pun dia boleh kontrol marah dia. Dia berakhlak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Amin. Bismillah minum. Itu berakhlak. Tuan-tuan nak tengok berakhlak, janganlah sekarang. Sekarang memang baik. Akak dengan suami akak okey ke? Okey, akak dengan hasbu akak okeylah. So far so good ustaz. Memang dia pun suami yang penyayangkan, caring. Jadi okeylah, setakat ni bahagialah kan. Kakak buat kerja semualah di rumah. Kakak berhenti kerja pasal nak jaga dia kan, dengan anak-anak semua. Macam semua baju-baju semua akak basuh. Akak tak hantar dobi kan. Macam semualah pakaian dia. Bukan kata baju dia ustaz, kasut dia pun akak sereka ustaz. Oh baiknya ya Allah. Itu pasal suami belum kahwin lagi. Cuba suami dia kahwin lagi seorang. Pah, inilah madu pah. Apa?
Bukan kata kasut dia sereka, belakang suami dia pun dia sereka. Sebab tu nak tengok manusia berakhlak, kena tengok waktu dia marah. Tadi ada satu perempuan mengadu pada saya, suami dia buat pengisytiharan mengatakan dia mati sebab nak kahwin lain. Hai suami misali, saya izinkan suami saya kahwin ustaz, saya tak larang ustaz, saya tahu suami saya berkawan dengan perempuan tu ustaz, memang saya bagi dia kahwin. Habis tu apa masalahnya akak? Masalah saya ustaz, dia kata saya mati. Saya tak boleh terima ustaz. Macam mana akak boleh tahu dia isi borang kata akak mati? Saya pergi dia bawa agama, saya tengok borang dia, duda anak empat, isteri mati, saya hidup lagi ustaz. Astagfirullahalazim. Itu yang segeram benar ustaz. Ya Allah tuan-tuan, ini rintihan seorang isteri tuan-tuan. Akak sabar saya, sabar ni geram ustaz. Sanggup tuan-tuan kata isteri mati pasal nak menikah lain? Ya Allah, jaga-jagalah abang. Orang perempuan ni lembut, lembut. Buat siapa buat macam tu pada orang perempuan? Jangan seksa dia, minta elok-elok dia mau bagi tuan. Dengan marah ya, ini tipu-tipu tu yang dia tak suka tu. Tu yang dia tak suka, kena tipu, kena permain-mainkan, kasar-kasar. Oh perempuan ni lembut-lembut, minta pelan-pelan, insyaAllah. Jadi akak-akak pun jaga-jagalah akak. Kalau pelan-pelan minta tu adalah makna tu. Pah, besok pergi Giant. Pah, besok pergi Tesco. Pah, nak barang emas tak? Tu ada makna tu. Baik, baik dan makna tu. Nak tengok manusia berakhlak bukan sekarang. Tuan-tuan nak tengok saya berakhlak bukan depan-depan tuan-tuan. Depan tuan-tuan memang berakhlak dengan soban jubahnya. Nak tengok saya berakhlak tak berakhlak, kena tengok isteri saya. Isteri yang tahu perangai di rumah. Nampak je dia serban depan orang, di rumah sepenuh saja. Tengok saja siang malam itu rupa dia ustaz. Depan anak-anak punya itu ustaz. Tapi bila ke masjid berjubah ustaz. Sebab tu nak tahu akhlak tak akhlak di rumah. Depan orang memang boleh buat. Sebab tu tuan-tuan nak nilai manusia paling baik, kata Rasulullah, ialah manusia yang paling baik dengan isterinya. Depan-depan semua orang boleh tunjuk baik. Depan kawan-kawan semua orang boleh tunjuk baik. Rasulullah kata nak nilai manusia baik atau buruk, tanya isteri dia. Kalau isteri dia kata good, maknanya baik. Tapi kalau isteri dia kata ini ustaz, tak baiklah. Yang ketiga, manusia yang dinilai berakhlak yang hebat tu siapa dia? Manusia yang berjaya mengawal ketika bernafsu, ketika bersyahwat. Dia boleh kontrol syahwat dia, dia boleh kontrol nafsu dia. Itu hebat tu manusia tu. Hebat. Duduk dekat traffic light ke, duduk bawah pondok bas ke, duduk dalam bilik hotel seorang-seorang ke, duduk di kedai kopi ke, mai satu orang duduk mengorak. Abang. Oh abang. Apa? Apa yang kamu ni? Jomlah abang. Ha, sudah. Mai lah orang muda. Bang. Ha. Abang seorang je ke? Atau komputer nampak pun seorang ni. Kita tanya, buat apa? Kalau tuan-tuan boleh jawab macam tu, kira hebat. Abang, seorang je ke? Kenapa? Ah, sudah. Ah, itu bukan orang hebat. Manusia tak boleh kontrol pada nafsu. Nafsu kontrol. Sebab itu Allah bagi saluran yang betul. Kahwin, kahwin, kahwin. Tapi manusia tak nak kahwin. Tuan-tuan yang muda-muda sini kahwin. Ada ba'ah kahwin. Nabi kata ada ba'ah kahwin. Ba'ah tu apa? Ada dua. Ba'ah yang pertamanya ialah kemampuan, keuangan. Yang keduanya kemampuan nafkah batin. Cukup dua ni kahwin. Masalah ni ustaz, saya gaji 700 ustaz. Macam mana nak nanggung anak orang? Bukankah Allah sebut dalam Quran? Allah kata wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ay yakunu fuqara yughniyahumullah. Bukankah Allah kata kalau kamu miskin Allah akan kayakan kamu lepas kahwin? Ini jaminan Allah.
Sebab tu manusia yang keempat hebat ialah manusia yang yakin pada Allah. Manusia hebat nombor tiga yang kontrol nafsu. Manusia hebat nombor empat apa? Yang yakin pada Allah. Allah kata lepas kahwin Allah bagi kaya. Sebab tu tuan-tuan jangan takut kalau datang mina anak tuan-tuan. Kerjanya 700 digaji bagi kahwin. InsyaAllah rezeki datang. Sebab tuan-tuan tengok belum kita kahwin. Belum kita kahwin dulu pinggan berapa butir dah? Dua butir je pinggan. Bantal satu. Selimut pun tak ada. Main tidur malam selimut ke pelikat. Sewa bilik ya. Sekarang dah kahwin. Kereta berapa buah. Motosikal berapa buah. Kalau tak campur yang hilang itu empat. Main masjid hilang tinggal tiga lah ni. Allah bagi rezeki. Pinggan mangkuk berapa banyak lepas kahwin. Sampai tak pakai dalam almari cermin. Heret daripada Langkawi. Korel, kornel semuanya ada. Siap jampi dekat kastam tu lagi. Waja'alna min baini aydih mut. Kastam pun tidur. Habis-habis kita lalu baru jaga. Apa mengantuk sangat ni. Bila balik rumah tak pakai tuan-tuan. Duk simpan dalam almari. Punya banyaknya Tuhan bagi rezeki lepas kita kahwin. Allah jamin. Sebab tu anak-anak muda sini. Yang mana ada rezeki. Balun, kahwin. Cari yang baik-baik. Cari suami yang bagus. Cari bakal isteri yang bagus. Jalan. Habis tu ustaz, kenuri kahwin macam mana ustaz? Apa masalahnya? Yalah satu kepala dah RM9 ustaz. Kemah saja RM240. Hantaran lagi gerbuk-gerbak ustaz. Allah. Tuan-tuan tumpanglah majlis orang. Ni kan majlis ni malam ni Isra Mikraj. Tuan-tuan ingat senang ke nak kumpul 4-500 orang? Enggak senang ke? Dah datang 4-500 orang ni tumpang jelah. Minta Tuan Haji Pengerusi umumkan. Di samping kita mengadakan majlis ceramah hari ini, kita juga ada majlis perkahwinan sahabat kita. Jadi tuan-tuan, selepas habis nanti, ambillah nasi bungkus satu dan air mineral sebotol. Siapa pengantinnya Tuan Haji? Ini. Senang tak tuan-tuan? Semua orang maklum. Oh, dah kahwin. Atau isteri mana? Pasangannya mana? Tu je belakang. Tu yang pakai tudung merah. Jadi dia tu. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Kan dah kenuri tu. Nasi bungkus dengan air mineral. Ya Allah. Sempoi tak? Sempoi. Ya Allah. Dah. Tapi masalah dia, saya memang setuju ustaz. Habis tu apa yang masalahnya? Bapak saya tak setuju. Kenapa bapak tak setuju? Sebab dia kata tak boleh salam seluk. Bila kenuri macam ni, siapa nak seluk lagi ustaz? Kata dia, itu yang rugi tu. Oh. Jadi tuan-tuan, balik pada asal Islam satu agama yang senang. Yakin pada Allah. Manusia hebat, manusia yakin pada Allah. Tuan-tuan tak mau yakin pada Allah, tuan-tuan tak hebat. Ada orang yang zakat, tak nak bayar zakat sebab dia tak yakin dengan Tuhan. Ada orang yang bersedekah, tak nak bersedekah sebab dia tak yakin pada Allah. Dia tak yakin pada agama dia. Macam mana nak jadi manusia hebat? Ashhadu an la ilaha illallah. Duk gedik-gedik tangan masa tahiyat. Sampai kita semayang pun tak khusyuk duk tengok jari dia. Tuan-tuan pernah tengok ada orang duk semayang. Ashhadu an la ilaha. Pusing sana, pusing sini. Ada hak tegak di atas, turun balik, tegak di atas, turun balik. Ya Allah. Tuan-tuan, Nabi kalau diangkat syahadah, tasyahud itu, jari ke sini, ibu jari, macam itu. Itu cara Nabi angkat, bukan macam ini. Ni, jari ibu, jari telunjuk macam itu, jari ibu di bawah. Ini cara mengangkat tahiyat. Angkat ke atas, tengok jari. Ashhadu an la ilaha illallah. Angkat. Masa itu tengok jari. Sunat. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat. Tengok jari itu sunat. Kenapa diangkat ibu jari? Sebab urat ibu jari ini bersambung sampai ke dalam hati. Urat dia ni diangkat. Bila tuan-tuan sebut ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Urat itu sampai ke jantung tuan-tuan. Sebab tu bila kita sebut syahadah, kita bersaksi dalam hati. Apa makna syahadah itu? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana kita sebut Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tak yakin pada Allah? Tak malu ke tuan-tuan? Kita saksi bahawa Allah Tuhan aku, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita tak yakin dengan peraturan Allah di dalam Quran.
tak yakin peraturan Allah dalam Quran. Apa makna kita tasyahud? Tak yakin dengan apa yang Nabi Muhammad buat. Apa makna kita sebut Muhammadur Rasulullah? Kita kata undang-undang tak sesuai. Mana sesuainya ustaz? Undang-undang hudud tak sesuai. Tak sesuai, tak sesuai. Pasal apa tak sesuai? Balik ke rumah tuan-tuan, rumah tuan-tuan kena pecah, hilang barang mah. Termasuklah pinggan mangkuk yang beli di Langkawi tadi. Hilang barang mah satu peti. Tuan-tuan cuba tanya makcik dan pakcik yang hilang tu. Kalaulah dapat pencuri tu, makcik nak buat apa makcik? Ku potong tangan dia tu. Ram. Ada tuan-tuan kata, masuk penjara 20 tahun. Tak ada. Makcik kena rogol ke? Ha, geramlah. Tangkap kita mula geram sungguh masanya. Lepas tu makcik tak melawan, melawan juga. Itu tak apalah dia tak. Kalau dapat dekat makcik lah orang rogol makcik tu, makcik nak balas apa? Makcik bunuh dia, geram masanya. Ada tak makcik tu kata masuk penjara 20 tahun? Tak ada. Mesti bunuh dia. Balik-balik rumah anak tuan-tuan kena tikam 4 pisau remo di perut. Kita pergi mengaji, balik-balik kena tikam. Bila tanya dekat pakcik, anak pakcik kena tikam. Kalau dapat pembunuh dia, pakcik nak buat apa? Aku pancung kepala dia. Macam mana dia mati, aku nak dia mati juga. Ada tuan-tuan minta penjara seumur hidup, geram rasanya. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu hukum Islam ni ialah hukum fitrah. Hukum yang semua orang nak. Tiba-tiba kita kata tak sesuai. Apa makna tuan-tuan angkat syahud, tasyahud tadi? Duk gedik-gedik-gedik tangan tu apa maksud? Sebab tu kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan akan ganggu kita sampai ke mati. Kalau boleh biarlah mati dalam keadaan tidak percaya pada Allah. Ataupun sekerat percaya, sekerat tak percaya. Tuan-tuan, dalam Quran tu kena terima semua. Tolak satu huruf tak boleh. Tolak satu ayat tak boleh. Tuan-tuan di sini memang terima hukum hudud, memang semua terima hukum hudud. Tetapi kita marah orang yang tolak hukum hudud. Sedangkan banyak lagi hukum yang tak boleh ditolak. Tolak hukum hudud berdosa. Menolak hukum larangan mengumpat pun berdosa. Jangan hanya kata pada orang yang tolak hudud saja berdosa. Kamu mengumpat, kamu pun berdosa. Sebab Allah melarang kamu mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita mengumpat dalam Quran. Allah melarang kita menyebarkan fitnah dalam Quran. Allah kata jangan fitnah. Kalau orang itu menolak hudud, kamu pula menolak larangan memfitnah. Kamu pun berdosa, dia pun berdosa. Kamu dengan dia serupa. Patutnya menyanyi lagu Hedwin, kita serupa. Dia menolak hudud, aku menolak larangan berfitnah. Sebab tu tuan-tuan, mengata korang memang sedap. Tapi bila kita lupa pada diri kita macam mana? Ambil Quran, ambil semua sekali. Ambil Islam, ambil semua sekali. Jangan hanya sebut satu hukum pada satu benda. Sedangkan kadang-kadang benda tu datang daripada kita. Benda tu datang daripada kita. Bukankah Allah kata Allah tak suka orang sombong? Allah tak suka orang sombong. Tuan-tuan sombong, tuan-tuan juga menolak satu ayat dalam Quran. Bukankah sama hukumnya dengan menolak hukum hudud? Berdosa juga. Jadi tuan-tuan hati-hati sungguh. Takut tuan-tuan.